Gak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Duo Jejak Petualang. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kami akan melakukan aktivitas, yaitu camping lagi di hutan kawan-kawan, bersama Pak Bos kita, Rizwan Saputra. Pak Bos, bagi teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ya. Oke, tanpa berlama-lama teman, saksikan keseruan kami camping di dalam hutan. Oke Pak Bos. Nah, oke, semangat, langsung ke lokasi ya. Thank you.
lihat nama sih.
Bola dulu noh. Bola dulu kan. Kita bola. Bola noh. Bola. Bola tu. Dah dah. Thank you.
Oke sobat semuanya, nah, kali ini kita dalam kondisi malam. Nih Pak Bos kita lagi masak. Apa? Masak? Lagi mau masak ya? Iya Pak Bos. Jadi menu? Menu kita hari ini cukup spesial dan cukup bergizi. Nah, apa tuh? Telur ayam. Iya. Nah, ini campur dengan ikan asin juga, ah, menambah nikmat. Ikan asin. Campur dengan petai juga, jengkol. Jengkol tambah terung, nanti kita goreng sama cabai yang pedas nih kawan. Oke Pak Bos. Ini juga kita nanti masak nasi nih. Ya, menjelang Pak Bos. Ah, kopi juga. Bapak siapkan makanan. Kupas dulu. Nah, kita lanjut. Boleh aku spill lihat servernya? Boleh lah Pak Bos. Kita coba spill ya. Ini atapnya plastik. Dari depan nggak pakai tutup, di sini ditutup ya, karena di situ nanti pintunya. Ini apa Bos? Ini terasnya Bos. Teras. Cukup luas, 2 meter ya Bos. Di teras ini kita masak. Pokok semua kegiatan kita lakukan di teras ini. Ngopi ya. Nah, ini dindingnya plastik. Atap plastik. Nah, di sini kita tidur nanti. Nanti kita taruh apa tuh dalamnya? Terpal untuk tempat tidur. Oke Pak Bos, lanjut kita masak malam karena perut keroncongan, ya kan? Ini dia menu Dutch, menu sederhana, ya kan? Yang penting enak. Kalau di hutan ini semua makanan enak deh Bos. Tapi asalkan halal lah Bos, jangan babi makan. Iya. Nah, ini kondisi di dalam hutan. Nah, di sekelilingnya pohonan. Oke Pak Bos, lanjut kita masak.
Ini masih 50% ya, karena besok di part kedua atau episode kedua kita bikin dari kayu ya Pak Bos. Iya Pak Bos, kita bikin dindingnya kayu, nanti kita kasih jendela juga kan. Ya. Pokoknya semua kegiatan kita, camp kita lakukan di shelter yang megah ini Bos. Ini tangan shelter yang agak besar. Kokoh ya Bos. Untuk berapa orang? 6 orang bisa. Tempat nyantainya untuk 4 orang cukup nih Bos. Di depan aja 4 orang bisa, dalamnya bisa 4 orang, 8 lah kan. Nanti lantainya kita juga kita perbaikin lagi ya Bos. Oke Pak Bos, ini kita mau makan lagi nih. Ya. Nasi. Nasi coba, udah masak. Coba rasa. Udah lapar nih Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Makan teman-teman. Malah aku udah makan duluan, enggak apa-apa. Lanjut, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan kalau di hutan tuh enak. Iya. Jangan makan haram dulu aja. Ya kan? Halal.
Langsung ngopi, okey. Biar hilang pedasnya, bos. Sekali, sumpah. Kata enak kali, bos. Sumpah, bos. Ya, bos. Kopi alam. Ambil. Kompor. Sama sama. Mau kopi lo. Air. Ada air. Bikin dulu. Sama ada dendam orang. Dendam orang? Ya, ya. Dia kami air dulu ya. Itu ya, sendok itu bekas apa tadi? Nasi, bos. Makanya berkerak-kerak pocongnya. Nah, itu enggak. Sikit lah. Mana aku? Mana pula aku? Nasi pohong aku.
Di atapnya apa? Full kayu juga. Nah. Atapnya nanti kita usahakan. Kalau enggak plastik atau plastik ini juga atau daunan nanti. Di daunan itu buat sudah mau matang airnya, Bos. Udah panas. Udahlah, itu enggak ada, udah moncong, udah keluar asap. Matang. Kalau ngerjain sensor kalau sendiri yang mampus. Iya, Bos. Tapi kalau pakai apa tuh, Bos, aman kita, Bos. Dari apapun insyaallah aman, Bos. Kalau dari kayu kan. Nah, kalau kayak gini kan untuk sementara waktu, Bos. Iya kan? Tumben bikin shelter besar, Bos. Kayak gini, Bos. Bisa dipakai berkelanjutan ya, Bos. Kalau ada rezeki lagi kan. Makan enak, ngopi ya, jadi udah. Tambah lagi cerita, lagi cerita nggak guna tuh. Bagilah pengalaman, Bos. Pengalaman, Bos. Nanti ya. Mari minum sobatku dimanapun Anda berada, semoga kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya ya, Bos. Mari ngopi dulu, seruput. Jangan lupa ngopi. Anjir, masuk pula nyamuk, kampret. Hidung besar, kampret. Bapak gunang kalau cukup nyantai. Suasana ngopi di hutan. Ada duanya, adanya satunya. Memang enggak ada dua, cuma ada satu. Aman aja ya, Bos. Panas, Bos. Mau nyandar. Panas kok, Bos. Dok coba tadi. Tapi kalau panas ya, Bos. Biar diembus. Diembus boleh kopinya biar diembus. Enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Awas. Enggak boleh diembus. Kenapa? Kalau kopi enggak boleh diembus. Hilang rasanya. Hilang rasa. Baunya. Hah? Hilang baunya. Bau awo. Awo jori ya, Mak. Masih bau kopi. Bau dajal. Terlalu panas. Apa? Sekarang kan kerja paket tuh.
paket sabu. Paket online nih. Oh, iya. Apa di mana tuh? Jasa pengantaran, Bos. GNT atau apa? Itu kan banyak juga. Ada Shopee Express, ada GNT yang Pak Bos sekarang, GDID, ada juga apa namanya? Lagi Pak Bos sekarang gimana? Alhamdulillah, Bos, di GNT, Bos. Walaupun sebulan tapi tetap betah, Bos. Mantap. Enak kerja. Ya, udah 1 bulan kan. Iya, Bos. Alhamdulillah, Bos. Udah 1 bulan itu, kerja. Misalnya kita ngantar-ngantar pas online orang itu kan, iya, di COD kan. Itu kalau masalah minyak gimana? Oh, masalah minyak dari apa? Minyak ditanggung sendiri atau apa? Oh, kalau kami ini enak, Bos. Enak kan? Nah, minyaknya servis kendaraan bermotor itu ditanggung kantor gitu. Oh. Walaupun gajinya freelance. Nah, tergantung paket yang kita bawa kan. Oh. Umpamanya bawa 50 kan. Nah, satu biji itu ada kalian nih, Bos. Oh, nah, misalnya kalau kita ngantar 50 barang, iya. 50 barang dari kalian. Iya. Satu barang itu berapa? Oh, harganya kalau paket itu tergantung juga, Bos. Kalau untuk wilayah daerah kita lah, ibaratnya kan Rokan Hulu kan. Iya. Itu kan ada kecamatannya, kecamatan Rambah. Nah, Rambah Ilir, Rambah Samo, itu beda tuh, Bos, sama kepenuhan. Kalau untuk wilayah Rambah, per paketnya dibanderol dengan harga 1.500. Dan minyaknya, untuk uang minyak 20.000 per hari. Kita terima gaji bersih dari paketnya aja, Bos. Kalau untuk wilayah Rambah Samo, Rambah Ilir, kepenuhan itu 2.000, ada juga 2.500. Dan wilayah terakhir tuh ke mana tuh? Tontang sana, perbatasan. Itu tergantung juga ekspedisinya, Bos. Kalau GNT beda pula kan, ada gaji pokok per bulan 28. Iya, itu kalau untuk wilayah kita kan, wilayah Rokan Hulu, Provinsi Riau gitu. Nah, cuma targetnya ada pula, Bos. Itu pula. Nah, target 2.500 paket dalam 1 bulan. Nah, berapa paket dalam 1 bulan? 2.500. 2.500 dalam 1 bulan. Iya, lancar. Harusnya antar gitu kalau mau 2.500 nanti per paketnya kalau tembus gitu kan. Nah, dapat kita upahnya kalau enggak salah per paket itu 200 perak. 200 perak. Bonus. Tapi kalau minyaknya uang servis kendaraan motor tadi tanggung kantor, enggak tahu Bos. Aku baru juga 1 bulan, Bos. Tapi alhamdulillah betah, Bos, enak. Baru jalan ngantar. Semoga aja enggak ada kerusakan bagi kendaraan bermotor gua. Kalau rusak, sampai rusak, pusing juga. Kalau di Shopee Express beda lah tuh. Kalau Shopee Express, kalau aku dengar tanya sama kawan kemarin, apa sistemnya sama, gajinya per paket juga, cuma beda gitu. Kalau di orang tuh 2.200, cuma uang minyak, uang kendaraan bermotor servisnya nggak ditanggung kantor gitu. Itu pula beda ya guys. Ya kalau ngantar nih, Bos, enak juga, Bos. Soalnya gini. Nah, umpamanya gini kita kan. Nah, ini uang COD-nya 149.000 kan. Uangnya 150. Jadi yang 1.000 tuh kan payah kita jadi tong-tong 1.000 kan, kembalian 1.000. Ambil aja lah, Dek, nih rezeki untuk tahun. Itu kan enak juga tuh kan. Coba lah kali 10 orang jadi 10.000. Iya, ada 20 orang. Kalau setiap hari pasti ada orang baik tuh, Bos. Mungkin nggak ada, Bos. Aku aja pernah dikasih kemarin 25.000, 15.000 juga ada satu paket ya. 25.000. Iya, satu paket tuh aja 25.000 dikasih. Kata orang kalau ngantar paketnya kan rusakin Honda, nggak ada gunanya kan gitu. Tergantung kita juga, Bos. Kalau pandai mah bagus pakai Honda motor ini kan, insya Allah terjaga gitu, Bos. Kalau mini kerja zaman sekarang ini nggak dapat, gua sumpah. Nah, apalagi nggak ada keahlian gitu. Milih-milih kan. Itu aku suka ya kerja itu, Bang. Aku suka banget kerja. Orangnya di kantor juga enak dilihat, baik hati gitu. Mudah pergaulannya, mudah. Usianya sebaya kita, ya umur 22 tahun itu, umur 21 tahun. Ini sebaya gitu. Kalau enggak dapat kerjaan pas
kuliah tamat lah. Kerja tu aja. Dan tahu kan kalau enggak buka cucian, soalnya bos udah pengalaman di cucian tu. Ya kan? Lagi. Ya pada nganggur, enggak jelas. Ngabisin di orang itu aja. Udah besar. Kalau dengarkan cakap kawan ni enggak ada masuk tu bos. Nah, enggak guna kerja kayak gitu, nah enggak apa. Bicara. Bicara senaknya aja gitu. Padahal dia aja nganggur. Habis tunggu orang tuanya aja gitu. Lagi melakukan kegiatan yang sebetulnya. Iya, yang apa tuh? Yang banyak celah. Apa bilangnya bos? Biar ku hajar, bos. Biar ku hajar, sumpah, bos. Muda berkarya bukan tua menghasilkan, bukan Allah ya, mulut yang panjang. Mulut yang gini tapi action enggak ada. Iya, enggak ada aksinya, bos. Cuma ngomongin orang. Kalau teman biasa, nah, kita karena ini karena melakukan yang begitu. Kak dengar aman. Oke, okay, wah, kita ilan apa? Aku kopi gue habis, bos. Bentar aja, bos. Cakap dulu, bos. Habis kopi, bos. Ah, cakap dulu, bos. Cakap bentar, bos. Cara. Nyantai dulu, bos. Teman. Aduh, kopi kita udah habis. Nah, apa lagi? Nyantai dulu. Nyantai bentar dulu. Ngomong-ngomong gak jelas itu aja. Jangan diapa, bos. Aman nih, bos. Jadi rencananya nanti bos, kalau ada kesempatan kita lagi bikin konten di sini. Nah ini kan plastik dingin ini kan. Nanti kayunya kayak kemana kita bikin nih, bos? Ini kan ada cagaknya kan. Nah, kalau sampai sini nanti kita bikin dulu kan, untuk kita bikin apa juga kampret apa? Ada tuh. Empat dua. Oh nggak boleh dikasih tahu? Ya. Oh gitu. Kita semua. Biar semua teman-teman atau sobat yang lainnya penasaran gitu kan. Gimana shelter selanjutnya? Kita masih melanjutkan. Tapi masih belum selesai. Kalau bisa nanti nanam juga, kita jadi menanam cabai juga kan. Bayar juga kan, bisa sayuran itulah kan. Karena kita mau masih lama juga. Ya ini, ah ini besar-besar juga semua. Kita buat bagus. Belum bagus. Ya. Karena tidak ya. Dah. Iya. Tapi ini kokoh kali bos. Sampai satu. Ya. Apa lagi nggak ada ngantuk? Sudah apa juga kan? Sudah makan. Capek juga. Karena udah dari pagi start dari jalan itu kan langsung bersihkan area shelter. Lanjut cari kayu udah. Oke, sobat semuanya, karena udah larut malam, kita langsung ke shelter. Kita langsung tutup pintu shelternya biar aman ya dengan plastik. Udah ngantuk juga kan, Pak? Ngantuk. Aduh, Pak Bos. Kita lanjut. Mau tidur, Pak Bos. Iya, Bos. Lanjut, Bos. Aduh. Tutup. Lanjut tidur, Pak Bos. Iya, Bos. Ngantuk, Bos.